ini kalau nggak dipel dikeringkan ini licin, harus dipel dikeringkan. Halo, assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan channel saya Tina Taiwan. Sebelumnya saya berterima kasih yang sudah selalu dukung saya, like, comment, dan subscribe-nya di channel saya. Dan yang barusan gabung, saya berterima kasih juga. Semoga teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi umur panjang, rezeki barokah melimpah, amin amin ya rabbal alamin, dan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, hari ini saya habis bantu nenek pijat-pijat ya, dari jam berapa ya tadi, kalau nggak salah jam habis makan tuh jam 7:30 sampai jam 9:10 ya, nggak pastilah, pokoknya kayak gitu. Hari ini ya saya mau membilas baju yang sudah aku buang airnya. Ini mesin cuci manual ya, mau aku bilas yang di sini ya. Oke, ikuti terus. Ini mau angkat, aku taruh di sini dulu. Sedikit ya. Soalnya ini kan itu selesai, mau taruh di sini dulu kan dibilas. Oke. Ini lagi isi air untuk membilas baju ya. Isi airnya untuk membilas baju. Aku ini bisa mesinnya, ini pakai mesin cuci manual. Saya mau membilas baju, bukan mesin cuci otomatis, ini pakai mesin cuci manual ya. Saya mau bilas baju dulu ya teman-teman, cuci terus. Ini dibilas 3 kali 2 kali, kasih air banyak, alhamdulillah dibawa terus. Ini ada airnya banyak ini, jadi biasanya enggak terlalu itu ya, jadi gampang enggak ada busanya. Aku enggak ada busanya ini, alhamdulillah. Sambil meringkan baju, saya mencuci dapur.
yang harus dibalikkan. Pakaian dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya mau jemur pakaian, habis dikeringkan dari mesin cuci dan saya habis bersihkan kamar mandi. Ini mau aku angkat atau jemur? Bismillahirrahmanirrahim. Saya malam ini ya, cuci bajunya malam. Besoknya pagi tinggal jemur. Baju sekolah ya, seragam sekolah cehok, bahasa tainya cehok, seragam sekolah, dan ini punyaan saya. Ini kalau punya aku nggak aku jemur di luar, aku jemur di dalam biar